Lonjakan harga daging ayam seperti yang terpantau di pasar tradisional kota Bojonegoro ini, semua jenis ayam mengalami kenaikan. Seperti harga ayam potong dari sebelumnya Rp32.000, kini menjadi Rp37.000 per kilogramnya untuk harga ayam kampung, dari sebelumnya Rp40.000 per ekor untuk ukuran kecil, kini menjadi Rp55.000. Sedangkan untuk ayam irak, dari sebelumnya Rp50.000 per ekor, kini menjadi Rp70.000. Kenaikan berlangsung sejak sepekan terakhir. Para pedagang mengaku menaikkan harga karena dari pengirim atau peternak juga naik. Kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang lantaran pembeli menjadi sepi, bahkan omset bisa menurun hingga 50% dari sebelumnya. Harga ayam sekarang sangat-sangat mahal. Yang jualan itu susah. Macam tiga, jenis tiga ayam irak, ayam potong, dan ayam kampung itu sangat-sangat mahal setelah lebaran. Sampai berapa, Bu? Kalau irak berapa, Bu? Irak sekarang harganya 70. Sebelumnya? Sebelumnya 50. Kalau kampung, Bu? Ayam kampung? Kampung itu yang biasanya 40 jadi 50, jadi 55. Yang biasanya 35 jadi 45. Ayam potong ini potong, harganya sekarang 37. Dari sebelumnya berapa? Dari sebelumnya bisa jual 32, 33. Sekarang 37. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.